pengen Umi tuh bangga gitu ya. Ini kok bukannya gimana-gimana jadi kayak dianggapnya musuh gitu loh. Kok jadi musuh sih gitu kan, padahal kan sebenarnya coba deh berpikir dan ingat-ingat yang kemarin-kemarin itu kita melakukan apa. Kok jadi aku dibilang sampai ada kedengeran katanya keluarga itu marah, sakit hati sama aku segalanya. Apa emangnya gitu kan, malu loh kok gitu. Jadi kita jadi flashback dong, mau gak mau kita jadi flashback ke belakang. Apakah kejadian yang kemarin itu, yang ketangkep berjamaah itu tidak bikin malu, lebih malu apa yang aku lakukan memangnya gitu. Halo Dawia, lupa gitu. Yang kita sudah kerjakan buat kamu, yang kamu tuh nangis-nangis ke saya, yang saya tuh sampai akhirnya saya itu ngomong siang malam nih cerewetin Bang Jack, nangisin dia tiap saat. Itu demi kamu, Di, ya. Terus kamu sekarang, wah, seakan-akan hebat banget kamu. Gak apa-apa, terima kasih banyak. Dawia Muhammad, terima kasih banyak. Dan yang lain-lain juga terima kasih banyak, gak apa-apa. Allah tahu, ya kan? Allah tahu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kamu lakukan buat kita, Allah juga tahu. Gak apa-apa, nanti ada balasannya. Saya juga udah cukup dengar bahwa saya biang keladinya dan sebagainya. Silahkan, ada Allah kok, ya kan? Semuanya Allah menyaksikan dan malaikat mencatat semuanya. Jadi kalau mau ditanya silahkan ditanya, tanya Dawianya, tanya Uminya. Kalau saya bilang kita semua nanya sama keluarga, kemudian dijawab lagi keluarga yang, ya keluarga yang mana? Keluarga ya adik beradik Umi gitu kan, anak-anaknya Umi. Jadi silahkan aja ditanya, tapi saya gak perlu menjawab semua yang disampaikan karena itu akan menjadi sesuatu hal yang gak baik, contoh yang tidak baik. Jadi saya lebih berharap bahwa Allah menjadi saksi, Allah sendiri yang akan mengatur dan membuktikan semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan masyarakat, manusia-manusia, hamba-hamba Allah juga bisa melihat apa sih sebenarnya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.